Jumpa lagi dalam GG Debako, dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing mengenai cara membersihkan cangkong tanpa harus mencucinya. Dan ini biasa dilakukan kalau kita lagi di rumah teman, lagi di tempat-tempat keramaian, lagi di kantor, atau lagi kurang punya waktu untuk ngebersihin cangkong secara bersih. Tapi cara ini lumayan bisa membuat cangkong rada bersih dengan peralatan seadanya. Biasanya cuma cukup pakai ini, cotton bud, ya, pakai cotton bud. Kemudian juga bisa dengan menggunakan tisu. Nah, ini tisu ya. Jadi dengan menggunakan tisu kita akan membersihkan cangkong yang kita pakai dan bakal kita keluarkan kotorannya. Pertama-tama tentunya kita buang ya, sisa daripada pembakaran. Dengan alat apapun, bisa menggunakan kunci mobil, bisa menggunakan temper, atau sesuatu yang agak tajam seperti paku dan sebagainya. Nah, ini kita keluarkan ya. Nah, di sini biasanya ada cake ya. Ini ada cake, kelihatan ada cake. Nah, ini kayak ini biasanya akan mempersempit lubang cangklong. Ini bisa kita kerok dengan cara seperti ini. Tapi cara mengeroknya hanya sebatas ada suara krik 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 krik, jangan sampai kegerus atau ke goyang. Nah, ini seperti ini kotoran daripada cake itu sendiri. Jangan sampai digoyangnya itu sampai ke dasar cake-nya, yaitu terkena dengan kayunya. Nah, jadi kalau itu bisa kena, maka nanti akan cepat habis kayunya. Jadi hanya yang bersuara seperti kremes, apa namanya ya, areng, kremes areng. Nah, ini kita bersihkan dengan cara menggosok-gosoknya. Nah, ini kotorannya tampak dan terlihat ya, kotoran daripada ini. Nah, ini sudah mulai agak lebar lubangnya. Nah, oke. Kemudian ini kita keluarkan screen ball atau screen yang ada di dalam cangklong. Ini bisa kita keluarkan dengan sesuatu yang tajam. Ya. Ini adalah hasil bekas nyangklong kita. Biasanya kalau kita sering nyangklong terus-terusan, maka hasilnya dalamnya akan seperti ini. Ya. Ini penampakannya adalah seperti ini. Ini kita keluarkan. Ini nanti bisa kita siram atau rendam dengan air, atau bisa kita lap saja dengan tisu. Nah, ini kotor sekali, sangat-sangat kotor sekali. Dalamnya pun kotor. Ya. Nah, ini kotorannya. Ya, kotorannya. Kotoran dalam cangklong kalau nggak pernah bersihkan adalah seperti ini. Dan itu bisa berbahaya buat mulut kita, dan juga bisa merusak aroma tembakau yang kita hisap. Nah, biasanya kalau udah dibersihin, ngebulnya agak lumayan enak, kemudian rasa bakaunya akan lebih terasa. Oke, ini kita krok, sudah nggak ada bunyi kresek seperti areng, sudah kerasa atau terdengar bunyi antara besi dengan kayu. Nah, ini bisa kita lap. Kita lap dengan menggunakan tisu. Kita lap dengan menggunakan tisu, dan tisu ini bisa kita linting atau gulung kecil-kecil ya, sebesar lubang cangklong. Ini kita masukkan, kemudian ya kita gulung, terus kita masukkan. Jadi kalau saya biasanya kalau lagi santai, nggak malas nyuci cangklong, dan biar cangklong cepat dipakai lagi, ya seperti ini caranya. Nah, ini kotorannya, kotor sekali kan. Ini adalah hasil dari pembakaran cangklong. Oke, kita masukkan lagi tisu belakangnya juga bisa. Kita masukkan lagi. Oke. Nah, dia akan keluar kotorannya. Dan cangklong akan mulai tampak lebih kering, lebih bersih, dan sebagainya. Kemudian kita ambil lagi tisunya. Ya. Kita tekan.
Ya, sudah agak bersih. Nah, ini sudah masih ada kelihatan cake-nya. Ini kita gosok lagi. Nah, bunyinya beda kan? Ya. Nah, untuk dalamnya, ini untuk dalam sini, ya, sampai sini. Ini kita buka. Ya. Kemudian ini kelihatan basah sekali. Sangat kelihatan basah. Ya. Ini kita tinggal lap dengan menggunakan tisu. Nah, jadi mungkin butuh hanya beberapa lembar tisu. Ini kita lap, ya. Ini pun bekas gigitan atau karet untuk gigit kita lap. Kita bersihkan. Dan biasanya saya memasukkan ketembat. Ini ketembat untuk saya masukkan ke dalam sini. Nah, ini kan kita kotorannya. Nah, hitam sekali, ya. Kalau seperti ini, waduh, rasa tembakau udah pahit, kemudian juga suara-suara seperti ada suara air. Nah, ketika kita hisap, kemudian ada suara berbek-berbek gitu ya, tapi sesek gitu, kayak kita ngisap air, dan itu ngempos, akan ngempos kita untuk menghisap asap daripada tembakau itu sendiri. Nah, ini sangat kotor, ya. Kita bersihkan. Nah, kita tusuk, kita tekan sedikit. Nah, sudah semakin bersih. Kita bersihkan pakai tisu. Ya, kita pakaikan tisu untuk digulung kecil-kecil, dimasukkan ke dalam lubang ini. Ya. Cara seperti ini minimal sudah mengurangi 80% kotoran yang ada di dalam cangklong, sehingga kita bisa nyangklong lagi dengan maknyos. Ya, nah ini kotorannya, ya, terlihat ada kotoran, ya, kita lap. Nah, kemudian ini sudah kita lap dalamnya, kita pakai cotton bud lagi, kita lap bagian cangklong sebelah sini. Nah, lihat kotorannya, wow, hitam sekali, dan ini sangat berbahaya sekali untuk mulut kita. Nah, apalagi kalau kita nggak pakai filter, ya, nggak pakai filter dalam nyangklongnya. Kita ambil lagi cotton bud. Sebenarnya cotton budnya nggak usah banyak-banyak, cuma karena ini untuk membuktikan bahwa saking kotornya, kita akan kelihatan kalau dengan cotton bud yang agak bersih. Kita tekan sedikit ke lubangnya. Nah, ini. Nah, baru kita masukkan tisu yang kecil. Kita masukkan. Ini adalah kotorannya, kotor itu sendiri. Oke, ini sudah mulai agak bersih. Nah, ini 3 cotton bud, 4 cotton bud. Ya, sebenarnya 2 cotton bud cukup. Kita coba lagi sekali lagi dengan tisu yang bersih. Kita masukkan, sudah berkurang kah? Jadi sambil iseng, sambil nonton TV, sambil ngobrol sama temen, sambil bersihin cangklong pakai tisu saja. Atau pakai cotton bud. Kalau pakai tisu saja ya, butuh alat seperti ini kita dorong. Ya, kita dorong ke dalam, kita bersihkan, ya, goyang sedikit, sudah mulai bersih. Nah, ini ada masih ada sedikit basah. Nah, ini sudah bersih dengan kering, bersih dan kering. Kemudian kalau udah seperti ini kita masukkan lagi, selesai, ya, selesai, dan cangklong sudah bisa kita pakai lagi untuk ngebul. Dan rasa tembakonya akan semakin enak. Baik, demikian cara ngebersihin cangklong tanpa mencuci, atau cara ngebersihin cangklong ketika kita lagi santai, duduk ngobrol, dan biar bisa kita menikmati tembakau lebih terasa dan lebih mantap tanpa terhambat yang namanya kerak, kotoran, bahkan air atau nikotin yang ada dalam cangklong. Demikian sharing mengenai membersihkan cangklong dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa tonton terus video-video dari DG Debaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.